apa actually bantuan yang ada secara general ya di Malaysia untuk kita menangani masalah sakit mental ni, Puan? Boleh. Okey, yang paling mudah sebenarnya kita boleh pergi ke klinik-klinik kesihatan ya. Ini yang paling mudah. Klinik kesihatan kita boleh membuat ujian saringan penyakit mental. Biasanya ini adalah soalan FAQ ya. Orang selalu tanya, Puan Anita, saya rasa ada benda tak kena. Macam mana saya nak tahu saya ada penyakit mental? Jadi ini yang paling mudah ya, kita boleh ke klinik kesihatan ataupun klinik ataupun GP ya, private klinik sini yang paling mudah. Dan juga ada apa yang kita panggil sebagai mentari ya. Mentari ada lebih kurang 24 mentari di seluruh Malaysia. Jadi kita boleh pergi ke mentari. Buat waktu pandemik ni ya, Lobs and Adan, saya rasa tak boleh walk in. Jadi kita masih perlukan surat rujukan. Jadi surat rujukan ni kita boleh dapati daripada klinik kesihatan itu sendiri. Kepada mereka yang tak boleh bergerak keluar, kita ada banyak talian-talian bantuan buat waktu pandemik ini. Kita ada talian sokongan psikososial ya, daripada KKM dan juga Mercy. Kita ada talian Kasih 15999 dan kita juga ada talian JAKIM dan juga Befrienders, di mana dia talian 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga NGO-NGO kesihatan mental, contohnya seperti MIASA, kita ada talian bantuan 7 hari seminggu, 12 jam sehari, bukan 24 jam tapi 7 hari seminggu. Tapi pilihan tim MIASA adalah kerana kita boleh pergi ke, we can go on site, maknanya kami ni mobile. Jadi kalau anda berada di kawasannya Lembah Kelang ataupun di Selangor, itu yang kita boleh buat. Dekat Sabah tak boleh lagi lah. Tapi kalau kita dapat banyak pemanggil dari Sabah juga ya, Adnan dan Lobs, dan mereka menghubungi MIASA melalui social media. Jadi social media juga merupakan tempat yang orang boleh orang kata reach out for the help. Dan juga sekarang ni ya, para pendengar, banyak informasi dikongsikan melalui social media. Social media merupakan satu platform yang sangat beneficial bagi saya sekarang ni. Sebab banyak information tentang kesihatan mental, tips-tips bagaimana untuk menangani stres dan sebagainya ada dikongsikan di social media juga. Jadi ini semua sangat membantu sebenarnya. Dan lagi satu, sudah tentu kita boleh ke hospital lah, ke emergency department, any hospital kerajaan, kita boleh pergi untuk mendapatkan bantuan untuk tekanan ataupun stres ataupun isu kesihatan mental kita, insyaAllah. Tapi kan Puan, biasanya kita tengok ada di social media, orang selalu kongsikan link yang mana kita boleh membuat ujian awal macam tentang kita punya apa ni, kesihatan mental. Itu macam mana tu Puan? So kadang-kadang kan kalau macam kita isi benda tu, takut kita bias pada diri kita sendiri. Macam mana tu? Boleh digunapakai ke tu Puan yang biasanya orang kongsikan tu? Betul, itu kita namakan DAS test ya, DASS, Depression Anxiety Stress Skill Test. Itu sebenarnya adalah assessment, penilaian untuk kita nak melihat keadaan kesihatan mental kita pada waktu itu. Tapi dia bukan assessment, dia bukan penilaian klinikal. Jadi katalah kalau Adnan ataupun Lobs buat, kemudian dapat, saya punya depression severe, anxiety severe, stress extremely severe. Daripada situ kita sudah ada indication bahawa mungkin ada isu kesihatan mental, kita boleh bawa keputusan tu bawa ke klinik. Kemudian klinik akan buat assessment sekali lagi. Dan kalau keputusan itu benar, sahih, dia akan bagi surat rujukan untuk kita bertemu dengan pakar psikiatri ataupun pakar psikologi. Begitu.